second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam olahraga. Sehat, cerdas, ceria. Baik anak-anak, hari ini kita kembali belajar yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Masuk ke tema 7, subtema 2. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu gerak menirukan katak meloncat. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang lain dari channel ini. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini sendiri yaitu KD 3.6, memahami gerak dasar lokomotor dan juga non-lokomotor sesuai dengan irama ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. KD 4.6, mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan juga non-lokomotor sesuai dengan irama ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Nah, apakah kalian pernah melihat hewan bergerak? Hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang, dan juga ada hewan yang bergerak dengan cara meloncat. Katak termasuk dalam hewan yang bergerak dengan cara meloncat. Nah, selanjutnya kita akan menirukan gerak katak meloncat. Berikut adalah cara melakukannya. Awalan berdiri tegak. Kemudian ayunkan tangan ke belakang, bungkukkan badan sambil menekukkan lutut. Selanjutnya, meloncatlah dan juga mendarat. Mendarat dengan tumpuan kedua kaki. Nah, berikut ini adalah contoh gerakannya. Yang selanjutnya kita akan belajar yaitu menirukan gerak katak meloncat dan berputar. Berikut adalah langkah pelaksanaannya. Sikap awal berdiri tegak, pandangan ke depan dan kedua tangan lurus di samping badan. Kemudian posisi jongkok, kedua tangan dan ujung kaki menapak pada tanah. Selanjutnya, meloncat dan putarlah badan saat melayang di udara. Selanjutnya, sikap akhir mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki. Selanjutnya yaitu gerak meloncat dan berputar dari garis start menuju garis finish. Berikut adalah contoh gerakannya.
Nah, tugas anak-anak di rumah yaitu yang pertama, praktekkan gerak meloncat menirukan katak. Dan yang kedua yaitu meloncat dan berputar. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran penjas kita pada pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing anak-anak. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran penjas pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, banyak minum air putih dan juga selalu berolahraga. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.